Assalamualaikum teman-teman semua. Kinan masih mau lanjut cerita ayah saat pergi tugas ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Johor Bahru, Malaysia. Yuk kita lihat lagi seperti apa part 2-nya. Teman-teman, pagi itu ayah langsung ke acara Wonderful Nusantara Festival dari kantor KJRI Johor Bahru. Selain tarian, pameran makanan tradisional, ada pembelajaran cara membatik yang ditampilkan. Acara ini kerjasama KJRI Johor Bahru dengan Yayasan Warisan Johor, pentas seni pelajar Johor Bahru dengan pelajar Indonesia ini dilaksanakan di gedung Johor Heritage Center Johor Bahru. Keren loh acaranya. Semua peserta dan panitia sudah sibuk banget untuk persiapan acara. Dan acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Bangsa Johor. Setelah itu, dilanjut sambutan Konsul Jenderal KJRI Johor Bahru, Bapak Sigit, dan sambutan Tuan Raven Kumar dari Yayasan Budaya Johor. Kita lihat yuk seperti apa keseruan acara Wonderful Nusantara Festival 2023.
keluar di pentas utama untuk sesi fotografi. Lagu yang telah kami sediakan. Teman-teman, keren banget kan penampilan dan acara Wonderful Nusantara Festival 2023? Itu penampilan kesenian dua negara, Indonesia dan Malaysia. Anak-anak sekolah SD hingga mahasiswa. Acara sudah selesai dan Ayah siap-siap pulang lagi ke Batam. Untuk teman-teman, ditunggu like dan komentarnya. Jangan lupa subscribe, semoga kalian sehat selalu. Tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih.